Kali ini kita akan mencoba suatu game FPS. Nama gamenya adalah MID, Man in Black Galaxy Defenders. Jadi kalau bagi kalian yang sudah pernah mendengar kata MIB ini, tentu tahu di film-filmnya MIB, agen rahasia yang melindungi bumi ini dari alien dengan seragam hitamnya, kacamata hitam, dan ya semua serba hitam. Kita lihat gamenya seperti apa di Android atau iOS ini. Baru saya install karena kemarin lagi-lagi muncul di salah satu media sosial saya, Instagram, muncul lewat kita install. Kayaknya karena kelihatan dari gambarnya itu seru banget. Game ini kalau secara waktu saya lihat di iklannya itu game tembak-tembakan FPS, kayak game ya lagi ngetrend seperti PUBG dan sebagainya, tapi mungkin lain ya untuk cara gameplaynya. Penasaran seperti apa? Yuk kita tungguin aja loadingnya. Oke, setelah loading tidak memakan waktu yang cukup lama, sekarang kita sudah memulai. Apa ini? Oke, Pak Mesti Anjing ngomong sama kita. Anak nama anjingnya siapa ini ya? Masih ya? Zoom, right? Oh, kita zoom. Ini, oh, ini zoom. Aim the alien using the left. Oh, the left ya. Oke. Kiri buat ngatur, lalu apa ini? Oh, zoom. Abis itu udah dulu. Nembak. Oh. Blast can. Continue. Oh, langsung bintang 3. Mission complete. Cepat banget ya. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, kita zoom ke aliennya dan kita tembak. Incoming ship, take out the gunnya. Oke, kita langsung tembak lagi. Gila, sampai ada replaynya seperti ini. Mati, continue, mantap sekali. Mission complete lagi, lanjut lagi. Kalau gamenya memang seperti ini, berarti gamenya seperti game itu loh. What's game sniper yang gitu loh. Oh, ini hero dressed by Ipad ya. Where's the another one? Oke, next. Ini sensitivitas aku sangat ini ya, tinggi ya. Iya, tembak lagi. Iya, yeah, mati lagi. Bintang 3 lagi, mantap. Game-game sniper kayak gitu ya. Oh, ini ada beli senjata juga nih. K1 training rifle 500 harganya. Oke, udah beli saja. Udah dapat, senjatanya dapat. Udah tiga misi selesai dari main ya. Oke, multiple bad guys ahead, let's see what apa nih ya. Ada apa nih? Oh, kita cari musuhnya kan? Oh, don't shoot, tuh ada ini. Sensitif. Don't shoot. Oh, disamsung. Iya, yeah, dan iya, yeah, mati lagi dia. Oh, bintang 2 ya kali ini ya. Alien boss has been spotted. Bintang 2 ya, karena mungkin saya masih belum terbiasa dengan game ini karena dipakai tangan kiri kita untuk menggerak-gerakkan kursornya. Kursor di HP ini saya sangat cepat. Dia agak susah bidik kalau kita white zone dan lain-lain. Oke, okay, attention, okay, play. Oke, okay, play aja. Clean up. Kena bom dia, itu agent teman kita yang mati. Oh, langsung sang. Oke, pas tembak, let's shoot. Oh, siapa ini musuhnya? Oh, tadi kasih tau ya. Oh, iya, saya ditembak, mana musuhnya? Bisa dikit. Oh, ada perisai ya, kalau kena tembak ya. Mati nggak ya kita kalau kena level close ya? Berarti ini harus kecepatan juga. Jadi kalau ketemu musuhnya berapa, langsung cepet-cepet cari musuhnya. Upgrade. Ini apa nih? Bisa di upgrade rupanya. Jadi senjata yang kita beli, kita bisa upgrade juga. Oh, udah di upgrade. Kayaknya selesai kita play lagi. Karena udah nggak berbunyi. Mungkin karena zoomnya tadi udah nggak bisa terlalu jauh lagi. Oke, slow mo. Wah,
Bisa pakai slow mo. Oke. Gawat nih, gawat nih. Oh, kena ya ini ya. Pas slow mo-nya selesai. Kena juga, mantep. Rupanya bintang gua gak drag-drag amat ya. Jadi selain musuh yang diam, sekarang kita stack pakai lalu susah musuhnya bisa ada alat. Oke, kita kena. Upgrade bisa senyata 365 ya, upgrade. Upgrade, oke. Sebenarnya ada cukup banyak, kita baru pakai K1 ini. Oh, ini non boss kayaknya. Oh, Agent K. Agent K yang kasih pemain pertama. Oke, kita ketemu plus nih. Oh, bisa terbang juga kita. Gue tembak kakinya. Dua kali hit, mati. Nice shot, Tiger. Your training is complete. Oh, rupanya tadi hanya training. Ya, yeah, training saja ya. Level up, sudah level 2 sekarang. Apa nih? Upgrade format. Apa nih? Oh, ambil lagi. Satu MIT. Dapat 2000 kredit. Last card, 0 sampai 6. Blok. Blok ya. Ada message-nya kita coba lihat dulu. Inbox-nya ada 3. Apa nih? Karena panjang kita korek aja ya. Oke, dapat barang lagi. Dapat gold 5. Ini apa nih? Show aja nih. Oh, kayaknya ada apa lah itulah. Oh, istilahnya lo tetep gak tau lah. Iklan atau apa, ada friends, ada teman. Baru main aja udah ada teman gue. Pokoknya eksis juga. Introduce friend. Oh, introduce. Oh, ini daily rewardnya. Biasa ada iklan supaya dapat hadiah. Oke. Kita coba lihat tangan senyatanya. GoPro dan GoPro jadi ya. Oh, free. Dan iklan ya. Dan iklan dapat ini. Kita skip aja lah. Terus sementara sampai sini. Data 8 credit consumable. Better pass special offer credit consumable itu apa consumable kita tunggu. Oh, gold semua ya, semua pakai gold. Ada yang pria ini nggak pakai misalnya kita sekarang apa nih? Oh ini 3 hari gratis, kemudian 109.000 per minggunya. Uis, rupanya ada pistol yang bisa pakai di juga kita bayar, kemudian dipinjemin per minggunya. Oh iya, ternyata saya nggak terlalu penting. Yang paling penting itu untuk kontrol dan total data. Saya mau cari ininya nih, apa? Sensitivitas untuk dia punya ini. Apa? Kosmos. Ah, ini dia. Rupanya ada di setting, kontrol kita kurangin ya. Oke. Sudah sip. Oke. Kita langsung play. Saya karena tadi training katanya. Player Gasta Unlock Equip Perk Equip Perk. Nggak ada apa-apa ya. Ini apa lagi masih ada review reward. Bisa tuh. Tapi nggak nonton, gue nggak mau nonton iklan dulu. Maksa apa sih? Blaster. Ini senjatanya. Gue pakai gold. Pakai gold, ini nggak bisa. Pakai gold ini 2400. J1 Training Blaster. Kita beli aja, kita kan sultan. Kalau pakai kredit bisa, pakai gold nggak bisa kita. Sudah, mau ada dapat blasternya udah bisa play kan kita. Oh ada partner. Agent K, Agent J. Partnernya nanti ramai ya di sini ya. Kita dapatnya kapan kita nggak tahu. Player, player juga Agent K, Agent J. Oke, okay. Kita main lagi. Mau naik tuh sekarang. Plus 2 enemy. 2 enemy sekarang. Ini apa nih enemy tuh? Oh, kan gitu ya. Iya, gak pakai gini-gini. Gampang sekarang soalnya. Oke, misal 2 kali reward. Gak usah nonton iklan, gak. Cepat kita mainnya. Kita play lagi. Ya, play lagi ya. Ada 1-2. Berarti dia setiap kali satu masuk tempat tuh ada beberapa kali stage. Ini, oh dia lanjut terus nih. Slow, ada slow-mo. Tapi slow-mo lagi takut. Bisa reload nggak ya ini? Karena ini musuhnya ada skill stats. Ini musuh tak? Mati lu headshot. Mati lagi lu. Datang lu. Dia kena. Mati aku, mati lu. Reloadnya lama. Headshot. Oke, sip. Jalan lagi. Oke.
ini get ready, this one will be easy. Kan ini gak gampang katanya. Dia kira kerjaan apa? Oh di sini mati lo, gampang katanya. Aduh kena perutnya, habis karena gua, mantep. Lanjut lagi. Tuh kan ada kan, udah dua kan, 3 wins kan, 3 wins. Lagi lawan boss, kita sampai lawan boss ya. Kita langsung lanjut aja. Oh gak kasih lanjut dia, ya. Mau di upgrade katanya. Nah, upgrade itu udah bagus. Oke lanjut, kita shotgun. Shotgun mah gak perlu bukti. Musuhnya dekat-dekat tentak mati semua. Alien threat, ya ya, mati dua-duanya langsung kan. Itu kena tembak apa tuh? Kena tembak kotak mati. Gua ini gak bisa ngindar apa? Kalau di vaksin sih bisa ngindar tuh, ngincak kaki tuh. Oh datang. Ah tunggu dekat, baru mati lagi. Tembak badan kena kepala, hebat nih. Ada lagi, exit, buka headshot atau ini. Ada questnya juga rupanya. Oke buka, mana? Buka headshot lagi. Mati aku. Waduh, gawat, mati dua. Tuh, kena kepalanya, meledak kepalanya. Oke, lanjut lagi. Apa nih? 59.000, 20 jam, 20 jam, 23 jam penawaran. Tidak, terima kasih. Aku nggak perlu kayak gituan. Kita main free. Main free aja udah jago, apalagi kita main bayar. Gila. Kalian set, the target, friend. Oke, lanjut aja. Mana adanya? Satu. Ayo siap nih mati dulu dua. Oh apa ini? Oh ini adik mati lu parah abis itu. Setelah ini mau 6 kali. Nah baru mau kali ya. Oh dia itu samping 6, 3. Mana ya mana? Rescue process. Eh mana nih? Kita nampak oh di sini tuh. Nah ya karena lagi target friends creative sendiri persona. HP kita mana ya? Gak ada HP ya. Ini kali ya dia mau kali ya. Sekali tembak aja, kena. Oh, enggak, kayaknya tadi enggak kena, tapi dia tulis kena, kenapa pak? Bisa lanjut, enggak perlu lagi ya, lanjut lagi. Range-nya udah jelek banget, kenapa? Upgrade, oke upgrade. 465, mungkin sekali ya, tapi yang kan enggak, range-nya perlu upgrade. Oh, bisa nih, iya kan? Bisa, jadi gue berapa? 269 kan? Sekali lagi, 245. Ini apa nih friends? Terasa masih jauh. Kalau bisa persoalan apa ya? Oh nggak ada duit. Pasan tadi duit kok banyak. Oh kalau mau duit beli ya bilang. Oke, satu win aja kita lawan boss battle. Atau ini udah boss battle nggak tahu rescue boss battle. Lo cek untuk teman gitu. Aduh nggak kena. Mati lo. Hah? Ini. Mati lo. Cek. Ini datang lagi. Mati lo. Kena aja lo. Udah jalan lagi. Apa nih? Terus mati lo kena apanya tuh body dia bilang mati lagi lo headshot kaki kepala badan kena mati lo kena lagi lo jalan jalan ini nggak ada HP ini nanti dia bilang sama si mati nih dari tadi ya lanjut apa nih oh ada banyak oh satu mati oh tembak lagi wait reload pula wait lompat eh nggak bisa eh lo tembak itu lo ya pecah HP-nya langsung lanjut lagi gua mission headshot oh headshot kali main harus headshot tanpa duit 10. Oke kita sekarang maksudnya jika menang dapat 2000 oh namanya lompat aduh lompat tujuh oh intinya mati dulu tapi mati dulu dua mati ini siapa nih oh dulu yang dekat lu baru kita kepalanya gua tembak lu masuk pintu kaca buk meledak pecah habis. Oke continue lagi kalau kita mulai oh ini udah kon oh ini selesai nih ini udah selesai ini udah play itu Oh, ini. 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 Oh, ini
kita masih ada aja dua, mungkin satu mereka. Katanya bos. Oh, main lagi seperti tadi. Sekarang ganti dengan pistol sekarang. Pistol dan dari shotgun yang waktu. Jadi sekali main kita punya satu. Kalau enggak, kalau bisa ya, kita main ya, kalau enggak punya. Jadi kita kan berdua itu, oke dulu karena kalau yang Oke, ini sekilas dulu ya dari permainan pertama kita di MIB Galaxy Defender ini, Main Impact. Ini permainannya tuh kayak game-game yang pernah bisa main, itu game sniper. Jadi kita lihat usia datang, kita tembak. Kalau kan ini nostalgia main expansion atau sebagainya. Kayaknya masih pokoknya ambil pistol, tembak musuhnya. Bedanya di sini nggak ada kaki buat kita injak-injak. Tapi dari tadi main sih nggak mati-mati, tinggal tembak musuhnya. Jadi setiap stage itu nanti ada kira-kira ini 5 kali, itu baru 1-2, berarti ini yang kedua kali, harus 5 kali menang lawan boss. Setiap 5 kali menang lawan boss, setiap pindah tempat, kita ganti senjata. Pertama itu training yang pakai sniper, kedua sudah shotgun, sekarang pakai handgun. Oke, ini juga stage-nya banyak ya, tadi udah lihat, gimana caranya kembali exos ya. Tadi ada sempat di mana itu masih ada jet block, masih banyak, game panjang banget. Jadi bagi kalian yang mau main atau kalian yang mau menjadi agent main event untuk menyelamatkan dunia ini dari alien, segera download dan main. Sip, nantikan main game lain berikutnya. Terima kasih.